gua. Ya, di parkir motornya ben rapi, ben ketok oke. Sedang oke tuku. Yo. Ayo terus. Oke, selamat pagi seluruh dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Kang Pardi Prabowo. Sekarang kita berada di kawasan Jalan Juanda Ponorogo. Ini tepatnya di depan gedung pertemuan Tambak Kemangi. Wah, kita akan cari tahu. Di sini ada salah satu kuliner yang sedang viral. Wah, apakah itu? Di sini ada soto semangkok harganya hanya Rp2.000. Wah, memang pas ya kalau hawanya seperti ini, makan yang murah, bareng-bareng keluarga, habisnya nggak banyak. Wah, kita akan cari tahu dan kita akan rasakan bagaimana kenikmatan soto dari warung Bu Parti. Daripada penasaran, ayo ikuti perjalanan Kang Pardi hari ini di warung soto Bu Parti 2000. Yuk. Es teh minum. Boleh. Pak, es teh loro. Ampun, Mas. Iki sih enggak, Pak. Mame pinter, Pak. Soto Pak. Yang panasnya tadi. Terus bebek tempenya kali. Enggak juga, Pak. Murah ya Allah. Murah kali, Mas. Murah meriah berhadiah. Berhadiah apa? Berhadiah bunga. Berhadiah bunga. Jadi forward. Masih. Oh iya. Ya dulur, kita ini sudah sampai di warung Bu Parti dan yang datang adalah Kang Pardi. Iki bakule repot, jujur repot. Aku arek nek kok wedi nek kleru engko nek ngedoli. Kita tanya-tanya dari Jawa aja ya. Mbak. Maaf mengganggu, Mbak. Mau minta makan, Mbak. Iya. Ini dengan Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak Sepi ya. Mbak Sepi ya? Iya. Kok penyanyi lagune Sila on Seven? Iya. Oh, tenanan iku? Iya. Wah. Wow. Mbak, ini bukanya sudah lama toh? Baru 3 mingguan. Baru 3 mingguan. Oh, sebelumnya? Tapi sebelumnya di rumah udah lama. Oh, di rumah juga harganya 2000, Mbak? Enggak. Maksudnya jumbo, Mas, kalau di rumah. Oh, gitu. Jadi, yang di sini itu porsi mini ya. Yang di rumah? Oh, yang di rumah? Ya buka, Mbak. Buka. Di mana itu, Mbak? Di Masri Pelalangan, Jenengan. Oh, Pelalangan. Harganya berapa kalau di rumah, Mbak? 5.000. Bukanya mulai jam berapa, Mbak? Yang di mana, Mas? Yang di sini. Yang di sini jam 7 udah siap, Mas. Jam 7. Sampai jam pinten? Sampai habis. Sampai habis. Okay. Mbak, kok punya ide dodolan sego soto 2000 sangkon ndi, Mbak? Ini? Bangun tidur. Bangun tidur. Mbak Sepia. Oh, tenanan. Iya, bangun tidur ujug-ujug kok pengen. Dodol soto. Iya, dodol soto 2000. Oh, awalnya enggak pengen, mbien. Oh. Berarti sampean putane Bu Parti. Saya anak menantu. Anak menantu. Wah, menantu yang baik itu adalah berbakti kepada orang tua. Orang tua atau mertua, ngono, Mbak yo. Iya. Ya wis, Mbak Sepia, aku pesan 5 porsi ya. Oke, matur suwun. Wah, bangun pagi langsung meluncur ke sini di warung soto Bu Parti atau Mbah Misinem. Bayangin satu porsi harganya hanya Rp2.000 seharga parkir motor. Kita akan cari tahu bagaimana rasa soto ini ya. Nah, seperti ini penampakannya. Sotonya. Ya, kalau kamu pengen banyak makan yang banyak ya. Harganya hanya Rp2.000, jangan tanggung-tanggung. Kita coba icipi tanpa sambal dan kecap. Bismillah. Cek.
Walaupun harganya hanya 2.000, tapi secara kualitas rasanya ini otentik. Jadi masih menggunakan bumbu rempah-rempah yang ya cukup terasa nih rasanya. Kita coba campur sambal sama kecap. Oh iya, sini juga tersedia sunduan ayam dan sunduan telur puyuh. Harganya hanya Rp2.000 juga. Segini gedenya ini hanya Rp2.000. Jadi satu biji ini hanya Rp600. Hari ini makanan murah. Ya, langsung aja diicipi ke sini ya. Bismillah. Ini tekstur ayamnya kering, tapi masih ada rasa daging yang uletnya. Ya, it's worth it lah. Walaupun harganya Rp2.000. Ini saya bisa habis 2 porsi, 3 porsi, 4 porsi. Kita coba ya. Bumbung ini murah, kita makannya harus banyak biar kita kuat menghadapi kenyataan. Ini ada jeruk peresnya. Presiden. Empat. Pengganti cuka. Secara rasa nilai 1 sampai 10 ini nilainya 8. Jadi awalnya kita mau ngirit, habis di kamar kok nggak jadi ngirit. Podo wae. Mbak Sampun. Yeah. Mbak Sepia ya? Yeah. Mbak Sepia. Sotone 5. 10.000. Sunduane kemang piro? 2 ke piro? 6. Sunduane 6 22. Tempene piro? 1. Ora, berarti tempene 4. Tempene 4, berarti 24. Jeroe 3. Jeroe 3 24 karo sono. Masya Allah, hanya Rp33.000. Oke Mbak, nanti tak bayar ya. Mudah-mudahan setelah ini pelanggannya semakin banyak, terus rezekinya tambah lancar, dan yang paling penting sekeluarga sehat selalu. Terima kasih Mbak Sipia mau tak repoti hari ini, dan semoga semua baik-baik saja, dan semoga hari ini segera habis dan segera pulang. Paling siang tutup jam berapa Mbak? Maksimal jam 1 kan, jam setengah 1 gitu. Wah, barking kok jam 10 minta. Oke, terus Mbak Sipia, dadah Mbak. Terima kasih sedulur yang sudah nonton video kami hari ini di Soto Rongewu Buparti atau Mbah Misinem. Ini lokasinya ada di Jalan Juanda, tepatnya di sebelah barat Tambak Kemangi. Nah, bukanya mulai jam 7:30 sampai habis paling siang jam 12:30. Jadi bagi kamu yang penasaran, langsung aja ke sini.
bukanya setiap hari kecuali pas tutup. Kita lanjut di wisata kuliner selanjutnya, masih di kawasan Ponorogo atau mungkin di kota lain. Tetap semangat dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Ponorogo menyapa dunia, Ponorogo, awas. Jangan lupa pakai masker ya. Bye. Si, aku lanjut jadi tukang parkir yo. Siapa ngerti sak motor oleh sak mangkok. Ya. Ayo, Pak, ayo, Pak, ayo, Pak, ayo, Pak. Ayo, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Awas, 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 awas. Yuk. Pulau, Mbak. Dia apa-apa, lanjut. Yuk.